Dodi Sudrajat mengalah, akhirnya memilih tak pindahkan makam Vanessa Angel demi sosok ini. Rencana pemindahan makam Vanessa Angel tampaknya masih menjadi pertanyaan publik. Pasalnya, hingga saat ini Dodi Sudrajat belum juga memutuskan apakah makam Vanessa Angel tetap dipindahkan atau tidak. Melihat hal ini, Denny Darko pun mencoba membaca nasib makam Vanessa Angel ke depan. Melalui kartu tarot Queen of Wands, Denny melihat jika nantinya Dodi akan mengurungkan niatnya memindahkan makam sang putri. Denny melihat nantinya Dodi akan mempertimbangkan hal tersebut, salah satunya demi sang cucu Gala Sky. Tak hanya itu, keputusan Dodi pun merupakan hasil diskusi dengan keluarga Faisal. Saya pikir sih, akhirnya dengan semua pertimbangan yang ada, demi Gala dan demi pertimbangan kedua keluarga, akhirnya makam ini tidak dipindahkan. Tetap ada di situ, dan tidak ada lagi polemik tentang makam itu selama-lamanya, ujar Denny dalam kanal YouTube-nya. Lebih lanjut, Denny pun meramalkan bahwa konflik antara keluarga Dodi dengan keluarga Haji Faisal akan berakhir di bulan April sebelum hari raya Lebaran. Dua keluarga besar ini akan bersama-sama pergi liburan ke tempat di mana Vanessa dan Bibi sebelumnya akan tinggal di sana. Mereka sama-sama pergi ke Bali, tutur Denny. Ia pun menyebut bahwa damainya kedua keluarga ini demi masa depan sang cucu mereka bersama. Semuanya akan berdamai hanya demi Gala Sky Ardiansyah, tutur Denny Darko.